Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Heri Syahbaz 19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buah produk kembali, di mana produk ini adalah sebuah ID card ya, menggunakan aksesoris tali paracord. Nah, barangnya tuh seperti ini. Jadi kita sebelumnya udah pernah kita review juga ya ID card holder dengan tali paracord. Nah, untuk yang model sekarang kita buat seminimalis mungkin ya. Jadi untuk harga juga lebih terjangkau untuk teman-teman, tapi tetap dengan gaya yang taktikal ya. Jadi untuk info detail, kita tuh menggunakan holdernya itu bahan plastik ya, ABS. Bisa teman-teman lihat tuh. Oke. Nah, untuk bagian talinya kita masih menggunakan tali paracord dengan 4 mili 7 strand ya. Di sini juga kita tambahkan aksesoris gantungan nih, untuk mungkin teman-teman bisa gantungkan vape atau misalkan senter atau HP dan beberapa aksesoris kecil lainnya ya. Oke. Warna hitam ya. Tuh. Jadi untuk ukurannya dia tuh adjustable ya, bisa disesuaikan. Nah, untuk pengaturan ukurannya tuh kita buat segampang mungkin ya. Ini tinggal ditarik aja nih tuh. Untuk membesar atau kecilkan ukurannya, nanti kalau untuk ini bisa ditarik kembali. Nah, untuk diameternya kita cek dulu ya sebelum kita kecilkan atau sesuaikan dengan posisi leher teman-teman. Ini normalnya itu ya, kita ukur dulu. Dari sini nih. Untuk talinya sendiri itu panjang normal ya. Panjang normalnya di 94 cm ya. Ini masih bisa di setel 2 cm ya, paling 97-98 ya. Nanti untuk mengecilkannya tinggal ditarik aja teman-teman seperti ini ya. Nanti disesuaikan, oke. Nah, untuk cara pengaplikasiannya, misalkan ini bisa dibuka dulu ya. Kita juga menggunakan knob untuk aksesorisnya bahan plastik ya. Nah, untuk cara pengaplikasiannya dibuka dulu teman-teman. Oke. Nah, kalau udah dibuka, nanti bagian ujung tuh ada lubang ya. Di situ bisa teman-teman congkel sedikit untuk membuka holdernya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa dimasukkan kartu nama atau identitas ya, KTP atau misalkan apapun untuk kebutuhan teman-teman di lapangan. Bisa nanti kalau misalkan sudah, tinggal ditutup kembali seperti ini. Oke. Nah, nanti tinggal dipasang yang untuk posisinya di bagian sini ya. Nah, nanti jika sudah selesai, teman-teman bisa gabungkan kembali ke posisi semula seperti ini. Oke, tuh. Jadi simple ya, minimalis dari yang sebelumnya. Kita masih menggunakan tali paracord warna hitam ya. Di sini juga kita tambahkan aksesoris gantungannya, bisa untuk teman-teman manfaatkan beberapa produk atau barang yang lain ya. Oke, simple, keren. Harganya sangat terjangkau, minimalis, taktikal. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki barang ini silahkan di order. Kami juga memiliki beberapa akun di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan bahkan Lazada. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.